Tinakat itu masuk dalam terminologi lelaku. Lelakunya apa? Mujahadah. Betul Pak Haji, ini lelaku ini. Bukan, lelaku itu langkah-langkah yang ditempuh. Emang itu lelayu Pak. Kok itu susuman lelayu ini? Kelakoni ganti laku. Kan gitu ya. Terus paman ini yang bisa menjelaskan. Lalu Pak, ngilmu itu kelakoni ganti laku. Lekase lawan kas, segese kas, nyantosani setio budio pangatese dirangkoro. Tempat kami ini. Tempat apa Pak? Pak ya. Apa mujur ya? Tembang pocong. Oh, pocong. Ternyata tembang pocong itu luas ya. Tidak hanya ada tembang pocong, bapak pocong. Ya itu ya pocong, tapi yang tadi ini kan lebih inspiratif gitu loh. Ilmu itu kelakonnya kanti laku. Jadi ilmu, pengetahuan ya. Kalau katanya dengan kesuksesan, kan semua kan berawal dari pengetahuan. Kelakonnya kan dilaku, terlaksananya itu dengan lelaku itu langkah-langkah yang ditempuh gitu loh. Dan maka langkah yang ditempuhnya adalah mujahadah. Langkah yang ditempuhnya adalah mujahadah. Di antara bentuk mujahadah adalah amal-amal yang memang terlaksananya kita paksakan. Kita ini kalau nggak dipaksa itu nggak melakukan, ya kalau nggak dipaksa melakukan, karena itu biasakan untuk melaksanakan diri, paksa, ya kalau kita hanya mengandalkan yang kober yang sempat lah, orang kober orang sempat harus dipaksakan, ya dipaksakan itu nanti akan menjadi mesti awalnya dipaksa, lama-lama menjadi mudah, ulah bisa karena biasa. Perlu mujahadah. Ya, kesungguhan. Perlu keprihatinan. Perlu tindakan. Ya, tindakan itu prihatin. Prihatin itu perih, hati, perihnya hati. Jadi harus berani menderita. Kalau enggak berani menderita gimana? Ya. Kan kita sudah diajari peribahasa berlakit-rakit dulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kalau mau bersenang-senang kemudian setelah lebih dahulu bersakit-sakit, capek-capek, letih, lesu, lelah, man lam yaduk dulla ta'allum sa'atan tajar ro'a dulla jahli dulla ayati. Siapa tidak siap untuk man lam yaduk, siapa tidak bersiap untuk mencicipi zillat ta'allum, capeknya, letihnya, hinanya orang belajar, selamanya dia akan merasakan kebutuhan. Maka ini ibu dan bapak, para ikhwah, ya, para santri khususnya harus berani bersabar. Ojo wedi rekoso, ojo wedi rekoso. Ini gampangnya. Ojo wedi rekoso. Ojo itu jangan lebih itu takut rekoso. Jangan takut rekoso. Maka tadi putranya Kiai siapa tadi ya, yang ketika kuliah itu dikirimi berasa dicampuri kikil gitu ya. Ini biar ada melatih kesabaran. Ya, tapi Pak Man perlu coba besok kali. Nasibnya nasib krik. Oh, nasib krik. Kita lanjutkan ya. Ini sudah enggak akan cepetan ini. Kemudian istiqamah. Misi M mujahadah, I istiqamah. Ya. Istiqamah itu artinya terus menerus. Ajak kata orang Jawa apa tadi? Ajak. Ajak itu kebalikan dari ajak itu jelongkli biar pet hatinya kan gitu ya. Itu saya ngomong Jawa itu juga nggak pada nyambung kan? Ya kebalikan isi koma itu ajak ya, kebalikannya jelongkli iso iyo iso enggak biar pet biar itu murung pet itu mati atau hatinya. Jadi perasaan sekalian
ke istri rumahnya itu dituntut untuk betul-betul ajar tidak datang. Ya. Soalnya kalau datang ini malah merepotkan. Ya kalau lebih banyak datangnya, kalau senyaknya, ya. Ini saya ngomongnya juga gak paham ini. Yang ini apa? Juga paham, sekarang jalan di bahasa jalan di 13. Yang itu artinya setengah degen. Bedroh mudeng. Ya. Ya kalau banyak datnya, ya kalau banyak minyak, maka ini istiqomah. Sukses itu istiqomah. Maka dalam filsafat Jawa ada pengertian begini. Tekun, bakal. Ya. Istiqomah juga dapat apa namanya kurma besar. Ya gak bisa jawab, gak boleh ngambil. Ya, Sofyan. Jadi tertekan tekun bakal ketegangan. Ya. Tertekan tekun. Tertekan itu artinya berpegang. Ya, tekun ya ketekunan. Tekan itu ini loh, apa namanya? Tekan itu bahasa Indonesianya tekan gitu ya. Tertekan tekun, berpegang kepada ketekunan bakal ketekan, akan sampai. Ya. Ini apa namanya? Tertekan tekun bakal ketekan. Ya ini kalian semuanya para santri untuk sukses harus istiqomah. Ajeg. Ya, ajeg ini amalan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mal ila Allah apa? Yuk lanjutkan samin hadir ayah hadir hadir ya ahabul amal ilallah adwahuha wa'id kamlah amal yang dicintai Allah itu yang adwahuha yang dilakukan secara dakwah terus menerus istiqomah wa'id kamlah walaupun ringan walaupun sederhana walaupun kecil tapi terus istiqomah ya kemudian sabar. Ya, isi M usada I istiqomah S sabar. Sabar ini pangkal sukses. Rata-rata kegagalan itu karena tidak adanya sabar. Ya. Jadi kalau ada apa namanya? Ada karikatur tentang kegagalan itu disebabkan ketidaksabaran. Ya, awalnya dia menggali apa namanya? Dia ingin mencari air, di sebelah sana itu ada air, ada sumber air. Dia gali terus gali, gali, enggak dapat air, akhirnya mundur. Padahal ternyata itu hanya beberapa mili, ya gali lagi sudah tembus airnya. Maka kesabaran ini adalah kata kunci dari kesuksesan. Sehingga dalam peribahasa Arab digambarkan man sabara zofaro, mansobaro zofaro, zofaro zofiro, 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 ya mansobaro zofiro. Siapa sabar zofir, ya untung, ya siapa sabar pasti beruntung, pasti akan berhasil. Kesabaran ini mutlak untuk dituntut. Termasuk para thalabul ilmi ini nggak sabar, ya tinggal di pondok nggak sabar. Yang apa namanya pengen segera lepas, pengen segera bebas, ya kemarin kita tanyakan kalau libur pengen sebentar atau lama, sepakat lama tentu. Ini selama berasa pondok ya. Ini dituntut untuk sabaran, ya mansobaro zofiro. Siapa sabar beruntung, ya. Jadi sabar para ikhwah, para santri di antara pahala-pahala amal, maka amal sabar itu bighairi hisab, tidak terhitung, tidak terbatas. Inama sabiruna ajruhum bighairi hisab.